d'un rêve. Si tu me regrettes toutes nos folies passagères, on n'avait rien que nos regards, on était ni stable ni sage. Ya kawan-kawan, selamat pagi. Pada kali ini di Nilo Schmidt Channel kita akan melawat, merabung River Canyon di Lahadatu. Ya, sebenarnya video ini saya jumpa semula setelah lama berkubur di hard drive. Bila kita mau buat housekeeping, terjumpa balik ini video. I think video ini diambil pada 2019 kalau saya tidak silap. Dan pada masa ini inilah pertama kali melawat di Merabung Canyon ini. Dan Merabung Canyon ini sebenarnya banyak nama yang diberikan, The Lost Wola, lepas itu River Canyon, lepas itu Avatar. Sebab keunikannya tempat ini adalah dinding-dinding in between sungai yang kecil ini sangat tinggi sampai menjangkau 15 meter. Dan memang kita berada di Jurassic Park World kalau kita ada di sana. Dan perjalanan ke hujung yang kami lalui ya dalam seperti dalam video ini mengambil masa dalam 2 jam ya. Sebenarnya panjang lagi canyon ini, tapi kita tidak sempat habiskan sebab masa itu pun sudah terlalu agak petang. Jadi kita tidak teruskan perjalanan, tapi kita berhenti dalam masa 2 jam trekking itu. Dan memang pengalamannya sangat awesome lah. Yang shock itu bila kita melalui denai ataupun sungai yang kecil dipenuhi seperti dalam gambar ini, dipenuhi dengan air yang sangat jernih dan sejuk. Memang hebat, memang hebat. Jadi sesiapa saja yang ingin melawat di sini, nanti saya akan bagi nombor telefon supaya kamu boleh kontak dengan beliau untuk mengatur ataupun arrange trip di sini. Dan kawasan ini merupakan di bawah Jabatan Perhutanan Sabah. Jadi kalau kamu ingin melawat di sana, saya percaya guide-guide yang akan bawa akan memberi ataupun notify Jabatan Hutan Lahadatu untuk lawatan di sana. Dan selalunya masa kami lawat itu adalah bodyguard-bodyguard lah, ada juga beberapa pegawai polis yang kami jemput sekali lah ya, untuk keselamatan, bukan apa, cuma takut ada binatang buas dan sebagainya. Tapi sepanjang perjalanan 2 jam itu memang mantap dan tidak ada apapun yang terjadi yang tidak diinginilah. Jadi jangan kasih lama bagi siapa yang pertama kali datang Lahadatu. Dari Pekan Lahadatu untuk sampai di sini lebih kurang 1 jam lah perjalanan ya. Jadi saya akan bagi nanti contact number Mr. Rizan nama dia. Jadi kamu boleh kontak dengan dia, dia boleh arrange lah dengan kamu di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada mendiang ataupun the late Ruby, karena beliau lah yang telah menjemput kumpulan saya ataupun tim saya untuk melawat tempat ini dan menganalisa potensinya sebagai eko pelancongan, adventure, tourism dan sebagainya. Dan beliau telah meninggalkan kita buat selama-lamanya pada beberapa minggu lalu. Jadi takziah kepada keluarga mendiang ya. Dan inilah dia perjalanan kami. Oh, itu dia, saya sedang berenang. Memang sejuk ah. Dia mereka juga sediakan life jacket sebab tempat ini agak dalam jika dipenuhi air. Dan kami bersyukur sebab air pada masa itu sangat jernih dan fresh ya. Dan kalau kita tengok dinding di sebelah kiri dan kanan canyon ini sampai menjangkau 15 atau 20 meter. Jadi sangatlah unik. Mungkin satu masa dulu kawasan ini di bawah ataupun ditenggelami air dahululah. Tapi selepas beberapa tahun mungkin ada perubahan geografi, mungkin ya telah timbul lah kan. Mungkin itu yang bagi pendapat pribadi saya lah, sebab dia punya bentuk muka bumi di sana macam satu masa dahulu berada di dasar laut lah ya. Jadi kita tengok saja ini. Jadi untuk datang di sini bolehlah membawa kamera waterproof lah, sebab kalau tiada kamera waterproof susah untuk mengambil gambar lah. Dan juga bolehlah memakai Adidas kampung lah, Adidas kampung semas, sebab trekking dia banyak batu-batu dan sebagainya. Dan panjang juga sungai kecil ini untuk kita berenang sampai ke hujung sana. Dan memang santai, relax. Dan ada juga beberapa cabaran-cabaran seperti menaiki tebing yang curam lah. Tetapi selamatlah bagi saya ya. Dan saya berharap agar pihak Jabatan Perhutanan Sabah dapat membangunkan tempat ini sebagai eko pelancongan, adventure tourism.
dan menyediakan fasiliti-fasiliti yang mantaplah untuk kegunaan ataupun keselamatan para hikers-hikers yang akan datang di sini, ya. Dan bagi yang ingin datang di sini, sama ada dari Kota Kinabalu ataupun luar daripada Lahadatu, kalau dari Kota Kinabalu, Sandakan, bolehlah menaiki pesawatlah ke Lahadatu, ya. Dan ataupun kalau mau santai lagi, dari KK boleh drive singgah-singgah sebentar di perjalanan seperti di Ranau dan sebagainya, sebab dari Kota Kinabalu ke Lahadatu banyak tempat-tempat yang menarik di sepanjang perjalanan untuk kita nikmatilah. Dan sepanjang perjalanan ke hujung ini, beginilah keadaan dia, banyak tempat untuk kita mandilah, kan. Jadi memang satu keunikan. Kalau di Tiang Lama, Tralamas River Canyon, dia suasananya berlainan di sini, walaupun dia canyon juga, tapi pengalaman itu sangat berbeza, ya, sangat berbeza. Sebab di sini mostly kita akan berenang untuk sampai ke seberang, bukan seberang lah, untuk sampai ke hujung selepas 2 jam kita trekking. Jadi satu pengalaman bagi saya yang tidak boleh dilupakan sehingga ke akhir hayat lah. Mungkin akan balik lagi semula untuk melawat tempat ini, dan mungkin kita boleh push Jabatan Hutan Lahadatu untuk membangunkan tempat ini sebagai riada adventure tourism, dan bagus untuk pelancongan domestik lah, ya. Domestik meaning to say bukan saja termasuk semenanjung Malaysia, tetapi domestik within Sabah. Jika rentas daerah sudah dibenarkan semula, ini adalah satu tempat put it in your bucket list untuk kita lawati. Kalau kita tengok dari sini video ini, kita tengok macam kita berada di luar negara untuk experience benda-benda seperti ini, tetapi kita tidak sedar ini adalah in our backyard, ya, ada di Sabah. Seperti juga Tralamas Tiang Lama di Ranau. Jadi semoga video ini akan dapat memberikan anda insight betapa di Sabah ini banyak lagi tempat-tempat yang perlu kita terokai, perlu kita experience, perlu kita explore, perlu kita enjoy. Ya, semoga video ini akan dapat memberikan kamu satu intipati to travel later, to travel tomorrow, melawat di Merabung River Canyon, The Lost World atau Avatar di Malaysia ini, ya. Jadi kalau anda suka video ini, jangan lupa share, like, yang paling penting subscribe dan hit lonceng itu supaya video-video Knowledge Meet yang akan datang anda akan tidak ketinggalan untuk update, ya. Inilah gambar-gambar grup atau tim kami lah. Inilah semua orang kuat dari Lahadatu. Thank you kepada semua, especially the late Ruby, Mama Rizan, kerana escort kami pada masa ini, ya. Inilah dia grup yang sampai di penghujung. Actually panjang lagi ini, tapi di sini saja kami decide untuk stop dan ambil gambar dan balik selepas kita santai makan di sini, ya. Memang seronok, memang awesome, memang for me kalau kita bilang 10, saya bagi dia 10 out of 10 untuk travel di sini. Merabung River Canyon Lahadatu. Wow, awesome, eh? Jadi bagi sesiapa yang ingin sampai di sini, bolehlah berhubung dengan Mama Rizan. Saya akan bagi nombor kontak dia. Itu dia orang kuat, kami punya escort. Hebat-hebat. Ai, 2 kali gambar, eh? Tapi tidak apa, inilah kenangan bagi kami. Dan ini juga orang-orang kuat, ya. Ya kawan-kawan, itu dia, 2 dari kanan adalah mendiang Ruby. Kita doakan roh beliau. Terima kasih for all your friendship, ya. Dan seterusnya inilah grup-grup yang escort kami, ya, pihak berkuasa. Dan juga inilah grup yang berjaya sampai di penghujung selepas 2 jam trekking dan mandi. Oleh itu kawan-kawan, jika anda suka video ini, jangan lupa sekali lagi subscribe, share dan bagi komen yang sepatutnya. Saya Naluchmich, take care. God bless.